Get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Jumpa lagi di channel Syah Aziz. Oke, di video kita kali ini kita akan bahas serangan menggunakan full naga elektro ya guys, yang akan kita kombinasi dengan spell petir di Town Hall level 11 ya guys. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah subscribe channel ini, mendukung channel ini. Berkat dukungan kalian-kalian guys, saya tetap semangat ya guys untuk buat video-video terbaru bagi kalian semua ya guys. Oke, untuk kalian ketahui di video kita kali ini kita akan membuat dua serangan ya, baik pada farming maupun clan war ya guys. Oke, tonton terus video sampai habis dan jangan lupa tinggalin komen ya guys di kata chat kolom komen di bawah. Yuk kita langsung saja ke arena pertempurannya guys. Gas. Oke guys, kita sudah ada di arena farming yang pertama ini, di video kita yang pertama seperti ini ya. Yes, dari kita spell petir dulu, satu air defense dari dulu, satu lagi air defense kita hancurkan ya guys, dan juga air sleepernya tidak hancur, sayang sekali ya, harusnya kita menggunakan 3 spell petir ya di, untuk menghancurkan air defense Town Hall 11. Kita tekan naga elektronya bagi tekan naga elektro lagi cara 11 dan seterusnya kita tekan naga elektronya guys. Oke, Eagle Artillery telah aktif, kita turunkan balonnya, pengepungan kita spell S air defense dari itu di naga kita di sana ada di kantor nanti yang lagi pasukan kita ambil terbaiknya, pasukan naga elektrik kita sana. Oke, artileri telah kita hancurkan guys, berarti larinya sedikit lagi. Oke, hancur ya guys. Inferno Tower-nya kita spell Amar ya, dekat Expo dan juga Inferno Tower. Kita spell S Inferno Tower-nya, jangan sampai membunuh naga elektrik. Barking dan juga Queen kita rupanya sudah gugur dari awal tadi ya guys. Kita tidak perhatikan, kita fokus ke arah naga elektro dan juga sebagainya. Tinggal beberapa pertahanan lagi kita sudah menang, tapi ya begini ya guys, kalau kita menggunakan naga elektro ini ya otomatis pergerakannya lambat seperti ini, kita harus sabar menunggu pergerakan dari naga elektro guys. Sedikit lagi. Oke, arah mortar ada di pakan udara yang kita gunakan. Oke, ke arah gold storage dan Archer Tower ya. Sedangkan waktu tinggal beberapa detik lagi sudah habis. Dapatkah kita menangkan pertarungan ini tanpa kehabisan waktu? Tren waktunya mati guys sebelum menghancurkan Archer Tower yang terakhir ini. Bangunan terakhir. Oke, sempurna, dapat sekali ya. Waktunya sampai habis-habis ya guys. Kita memenangkan pertandingan ini. Oke, kita lanjut ke kita yang berikutnya guys. Oke guys, kita sudah ada di arena selanjutnya, ada di clan war ya kali ini. Spell petir 1 airman. Spell petir lagi air. Kita petir lagi, kita turunkan naga elektronya. Ini kalau mau menyerang yang sama kalau bisa menyerang di arah Eagle Artillery agar tidak pasukan naga kita nanti tidak terkena tembakan Eagle Artillery secara terus menerus. Oke, kita turunkan naga elektro.
balut. Ada racun, ada CC dari sana. Ada balut. Cuman ke arah Inferno Tower. Untungnya Inferno Tower-nya ini cukup merepotan juga kalau dia banyak bangunan-bangunan di sekeliling Inferno Tower yang kembali. Mencicil banyak pasukan kita dan serangan-serangan yang diberikan. Oke, hanya tinggal expo ya, data beratnya karena kita masih punya skill dari Queen, kita setel S expo-nya. Queen ke arah tengah itu menembak di Sengbarden. Punaka itu telah mati dengan tembakan udara yang hitam. Queen tekil dan akhirnya dengan Giant Bomb dan mati. Ya, berikutnya kita menang guys, meratakan base ini guys. Oke, kita akan susun, kita akan bahas dulu ya susunan pasukan yang kita pakai di serangan full naga elektron ya guys. Di sini kita pakai 8 naga elektron, 4 balon dan spellnya 8 spell petir, 1 spell es dan juga 1 spell amarah. Untuk CC-nya kita memakai, kita minta 1 balon dan juga 1 naga elektron dan mesin pengepungan tentunya yaitu pengangkut batu ya guys. Dan spellnya 1 spell racun dan juga 1 spell es guys. Baik, cukup sekian video kita kali ini tentang serangan menggunakan full naga elektro ya guys pada tondo level 11 yang kita combo dengan spell petir tadi ya. Semoga video tadi bermanfaat bagi kalian dan juga menghibur kalian tentunya. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.